Ada yang bilang gini, saya nggak mau pacaran, buang-buang waktu. Lagian apa pentingnya sih sebuah status? Pacaran kalau banyak nangisnya ya buat apa? Kalau sendiri bisa bahagia, kenapa harus pacaran? Tapi realitas nggak semudah itu. Kamu nggak mau pacaran? Ya it's okay, itu keren. Tapi harus siap nolak mantan kalau diajak balikan. Harus memendam perasaan kalau naksir seseorang. Harus tahan banting ngeliat teman-teman gandengan. Harus kuat-kuat menyaksikan story mereka, yang romantis, yang asik-asik, yang bikin iri, akhirnya menggodamu untuk cari pacar. Jadi gimana? Siap? Kalau sudah komitmen, seharusnya siap, nggak siap, ya harus siap.